Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Kautsar, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kami, tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam terlelap sejenak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dengan tersenyum. Maka kami bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baru saja diturunkan kepadaku suatu surat. Beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Maka kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang telah dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla kepadaku. Di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Namun, ada seorang hamba dari mereka yang ditarik dari telaga tersebut. Lalu aku berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya ia termasuk umatku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau tidak mengetahui perkara baru yang telah dilakukannya sepeninggalmu. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, demikianlah terjemah hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, yang menceritakan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Kautsar. Semoga kita semua dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang beruntung yang dapat mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Kautsar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.